أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد لما sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menguniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan bekas syukur itu Allah Subhanahu wa taala menambahkan dan menggandakan kepada kita nikmat-nikmat yang lain. Dan insya-Allah pada kali ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Futuhul Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu, iaitu berkenaan dengan wasiat yang keempat mengenai mengharap rahmat Allah Azza wa Jalla. Kata Syekh Abdul Qadir, sekarang dirimu mendapat karunia, yakni kurnia berupa kehidupan yang abadi, yakni setelah jiwa seseorang itu berjaya disuci bersihkan, ditingkatkan daripada nafsunya yang cenderung yang tenggelam dalam melakukan keburukan dan kejahatan sehingga meningkat menjadi nafsu yang penuh keyakinan terhadap Allah yang dinamakan sebagai mutmainnah, jiwa yang tenteram, jiwa yang penuh dengan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, keyakinan yang teguh, jiwa yang dibersihkan Allah daripada pengaruh sifat-sifat yang buruk, daripada dorongan-dorongan nafsu yang buruk, sehingga bertukar menjadi jiwa yang diilhamkan Allah ke arah kebaikan, didorong, yang mendorong jiwa yang terdorong kepada melakukan kebaikan dan terhias atau dihiasi dengan sifat-sifat yang mulia. Jadi bila jiwa manusia ni kembali ke tahapan itu, maka inilah kata Syekh Abdul Qadir, sekarang dirimu mendapat kurnia berupa kehidupan yang abadi. Sebab apa? Dalam keadaan bersih seperti inilah manusia akan kembali kepada Allah. Jadi kehidupan jiwa yang berjaya disuci bersihkan di dunia ini, maka dia dikatakan sebagai suatu kehidupan yang abadi. Dengan erti di akhirat nanti, jiwa inilah yang akan memperoleh kurnia Allah Subhanahu wa taala yang bermacam-macam di akhirat. Adapun jiwa yang buruk, jiwa yang penuh dengan jiwa yang rosak, yang buruk, jiwa yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan sifat-sifat yang mazmumah, sifat yang buruk, maka jiwa ini akan menghadapi, bila kembali di akhirat nanti, maka dia akan menghadapi pembalasan yang beratlah. Bergantung kepada
sejauh mana sama ada dia ni kufur atau tidak, dan kalau dia seorang yang mukmin, dia ni sejauh mana dia mendurhakai Allah, tidak melaksanakan perintah Allah ataupun melanggar perintah Allah dan sebagainya. Jadi jiwa-jiwa seperti ini akan menghadapi pembalasanlah di akhirat. Adapun jiwa yang suci bersih, dia akan kembali kepada Allah dalam keadaan tenteram, redha dan diredai. Jadi maksud Syamrul Qadir ini bahawa dirimu mendapat kurnia berupa kehidupan yang abadi, dengan makna jiwa seseorang itu tu yang mana dia berusaha untuk menyucikan batin dia tu, akhir sekali mencapai maksud dia tu. Allah Ta'ala suci bersihkan jiwa dia daripada sifat-sifat yang buruk tadi, daripada kekufuran, daripada kemunafikan, daripada kefasikan, daripada sifat-sifat akhlak yang buruk, dibersihkan Allah. Jiwa yang bersih ni panggil mutmainnah. Maka di akhirat nanti dia akan balik kepada Allah dalam keadaan mulia. Jadi itu maksudnya dengan kehidupan yang abadi, kerana dia akan bawa sampai ke akhirat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tentera, irji'i, kembalilah. Ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan redha dan diredai. Jadi bila jiwa manusia berjaya menyuci bersihkan kalbu dia, jiwa dia sampai kepada mutmainah dan kepada kesucian yang selepas itu lagi, maka jiwa inilah yang akan balik ke akhirat nanti, yang akan menerima pembalasan Allah. Jiwa yang sama, yang mutmainah, di akhirat nanti dia akan memperoleh kebahagiaan. Jadi jiwa yang berjaya dibersihkan itu, maka dia akan, kelangsungan dia itu akan berterusan sampai ke alam akhirat menghadap Allah dan kadang apa ni, mutmainnah, radiyah, mardiyah, bersih, suci bersih. Jadi jiwa yang seumpama inilah yang dikatakan jiwa yang hidup. Adapun jiwa yang penuh kekufuran, jiwa yang penuh dengan kejahatan, maka dikira mati. Dikira mati. Maksudnya jiwa yang mati, maka di akhirat nanti dihukumkan sebagai matilah. Cuma kita sedia maklumlah, mereka ini bila setarah mati kau mendapat pembalasan lagi, pembalasan yang buruk dan sebagainya. Jadi kita kena faham bahawa orang yang berjaya menuju bersihkan kalbu dia ni, maka dia dikatakan sebagai memiliki kehidupan yang abadi. Dengan erti dia akan membawa ketenangan, keyakinan dia tu, kebersihan dia tu sampai ke alam kubur dan sampai ke akhirat. Dan dia disifatkan sebagai hidup. Itu maksud kehidupan yang abadi. Di dunia ini dia mencapai mutmainnah, di dalam kubur pun seperti itu, dan selepas itu, dan dia ditarafkan sebagai hidup. Itu maksud abadi. Adapun jiwa yang penuh kekufuran, penuh kejahatan, maka dia diumpamakan seperti mati. Mati, taraf macam orang mati, dengan hati menghadapi keburukan lah, pembalasan yang buruk dan sebagainya. Jadi saya nak jelaskan sikit tentang bagaimana kita nak memahami apabila Allah Ta'ala beritahu di dalam Al-Quran bahawa orang-orang yang mati syahid ni, dia dikira hidup di akhirat. Pada hakikatnya kita tahulah mati, mati dengan arti terpisah roh daripada jasad. Tapi roh dia itu roh yang mendapat keredaan Allah, maka dia dihukum seperti hidup di alam akhirat. Jadi di dalam Al-Quran kita akan menemui ayat-ayat ini. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tashurun. Dalam ayat, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu sangka orang yang mati syahid berjalan Allah sebagai mati, bahkan mereka ni hidup. Tapi mati dengan hati terpisah roh dan jasad memanglah.
Tapi jiwa mereka itu jiwa yang mutmainnah, yang diredai oleh Allah, maka ditarahkan sebagai hidup. Bal ahya, mereka ni hidup, hidup di alamnya lah, pada martabatnya di barzah. Mereka ni hidup di sisi Tuhan mereka ini, dan mereka mendapat rezeki lagi, diberikan rezeki oleh Allah lagi. Ayat yang satu lagi tadi, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashurun. Jangan kamu kata orang yang syahid perjalanan Allah ini sebagai mati, bahkan mereka ini hidup, sebenarnya mereka ini hidup, tapi kamu saja, yang ini kita saja yang tidak menyadari ini. Jadi hidup-hidup inilah yang dimaksudkan, yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir ini, bahawa seseorang yang berjaya membersihkan jiwa dia ni di dunia ini, maka dia dikira hidup, dan kehidupan itu akan terbawa-bawa sampai ke akhirat, ke dalam kubur, bahkan di alam akhirat. Maka ini Syekh Abdul Qadir kata bahawa dia mendapat kurnian berupa kehidupan yang abadi. Yakni jiwa dia tadi itu, yang bersih tadi itu, akan berlarut-larutan sampai dalam kubur dan akhirat, ditarafkan sebagai hidup dengan kehidupan yang sebenar, yakni kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, kehidupan yang penuh dengan kemuliaan, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Itu maksud Syekh Abdul Qadir. Jadi apa yang sebenarnya yang cuba nak diberitahu kepada kita ni, secara yang tersirat dia pada kata-kata dia, Syekh Abdul Qadir nak menyuruh kita supaya jangan lupa berusaha untuk mengembalikan jiwa kita ini kepada asal dia di dunia ini sebelum kita mati. Dan sesiapa yang berjaya mengembalikan kalbu dia ni, nafsu dia ni, jiwa dia kepada asal kejadian dia tu, yakni suci bersih, penuh dengan makrifat, penuh dengan keyakinan terhadap Allah, siapa yang berjaya mengembalikan jiwanya ke tahapan itu di dunia ini, maka dikira hidup, bahkan kehidupannya itu berterusan, abadi, sampai ke alam barzakh dan alam akhirat. Mereka disebut sebagai kehidupan yang abadi, yang hidup yang sebenar. Adapun orang kafir, memang mereka juga hidup dengan erti mereka ini akan mendapat pembalasan, akan merasai seksaan. Tapi kedudukan mereka itu yang terseksa dikira macam mati, kerana kedudukan mereka yang terseksa di alam barzakh, bahkan di alam akhirat. Maka mereka tidak disebut sebagai hidup. Kadang seperti itu tidak dinamakan hidup. Mendapat kekayaan dan kebahagiaan yang abadi, maka jiwa yang berjaya dibersihkan itu juga akan memperolehi kekayaan dan juga kebahagiaan yang sebenar. Itu apa yang disebut sebagai mutmainnah lah, kebahagiaan yang sebenarnya, yakni kenikmatan yang sebenar-benarnya. Maka jiwa yang berjaya dibersihkan tadi, itulah jiwa yang akan merasai kebahagiaan yang sebenarnya, dunia dan juga akhirat. Kemudian mendapat kekayaan lagi. Kekayaan yang dimaksudkan di sini adalah dipanggil rinan nafsi, kekayaan jiwa. Yakni jiwa yang tidak lagi bergantung, berharap, memerlukan itu dan ini. Jiwa yang tidak lagi terpaut dengan semua itu. Kerana jiwa yang sepenuhnya bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kekayaan sepenuh. Bila jiwa tidak lagi berhajat itu, berhajat ini, bergantung pada itu, bergantung pada ini, itu yang kaya sungguh. Kerana hakikat yang kaya ni bila dia tak ada hajat lagi dah, tak ada keperluan lagi dah. Jadi orang yang berjaya menyuci bersihkan kalbu dia ni, dia akan memperoleh kekayaan itu, hakikat kekayaan, iaitu jiwa yang sudah tidak memerlukan itu dan ini. Kenapa? Kerana masa cukup dengan Allah, bergantung harap hanya kepada Allah, bermohon hanya kepada Allah. Itu dia katakan, itu yang dikatakan jiwa yang sebenar-benar kaya. Sebab itu kalau kita tengok secara zahir, untuk memahami makna kaya ni,
kalau kita tengok pada alam fizik ni, alam nyata ni, hakikat orang yang miskin ni bila dia banyak keperluan, ajak dia banyak yang tidak dapat dipenuhi. Kalau 50% keperluan dia tak dapat dipenuhi, auto panggil fakir, miskin berat lah. Kalau 70% dia dapat penuhi keperluan dia, 30% tak cukup lagi, itu petaraf miskin, kurang sikit. Tapi dua-dua golongan ini masih berhajat dan hajatnya masih belum dapat dipenuhi. Dia nak 100, boleh 70 je miskin. Tapi kalau dia nak 100, boleh 40, boleh 50, ini pakai berat lagi. Tapi semua itu masih berhajat, perlu, yang keperluannya tidak dapat dipenuhi, itu miskin. Yang kaya, yang tidak ada keperluan lagi, bahkan semua keperluannya itu sudah dipenuhi, penyakit kaya. Maka kekayaan zahir macam tu, akhir kekayaan rohani jiwa pun macam tu juga. Apabila jiwa manusia sudah tidak ada keperluan itu, keperluannya, kemahuan itu, kemahuan ini, pergantungan itu, pergantungan ini, tak ada lah. Sudah dibersihkan Allah. Sehingga hatinya itu hanya memerlukan Allah, berpaut kepada Allah, hanya merasa senang dengan Allah. Ha, itu hakikat kaya, kaya kalbu, kaya jiwa. Jadi kata Syekh Abdul Qadir, orang tadi ni, orang yang berusaha menucikan batin ni dengan cara-cara yang diajar oleh syarak, dengan pedoman-pedoman yang diberikan dalam Al-Quran dan hadis, antaranya dia akan mendapat hakikat kekayaan. Ha, dan hakikat kebahagiaan yang sebenar. Dan mendapat rahmat, demikian juga mereka ini mendapat rahmat Allah dan ilmu. Orang seperti ini juga akan memperolehi kurniaan ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tidak mengenal kebodohan. Maksudnya dia akan jadi alim, alim yang Allah Taala menguniakan ilmu kepadanya, kadang-kadang dengan jalan-jalan yang tidak disangka-sangka, kadang-kadang dikurangi sebab-sebabnya, kadang-kadang tanpa sebarang sebab terus diberikan ilmu. Ilmu seperti inilah yang dinamakan ilmu laduni, ilmu yang Allah Ta'ala kurniakan dan ikut jalan sebab-sebab atau dikurangi sebabnya. Yang tidak ikut jalan sebab-sebab ni, tiba-tiba saja Allah Ta'ala alimkan dia tanpa belajar. Berlaku dan ada kisah macam ni. Dan antara orang yang mendapat ilmu cara ni, orang yang menempuh perjalanan yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir ni lah. Kadang-kadang dikurangi faktor sebab-sebab dia tu. Orang mengaji 5 tahun, dia mengaji 1 tahun je. Perolehan serupa. Orang makan masa yang panjang, dia makan masa yang pendek. Ha, dipendekkan, dikurangkan sebab-sebab. Itu sebahagian daripada dia. Jadi Allah Ta'ala nampak kurniaan Allah Ta'ala. Jadi sesiapa yang mendapat kurniaan ilmu macam tu, maka dikira sebahagian daripada ilmu kurniaan yang dinamakan ilmu laduni. Jadi ilmu-ilmu ini termasuk dikurniakan Allah kepada orang yang berusaha menyucikan batin. Jadi nasihat Syekh Abdul Qadir sekarang ni sebenarnya lanjutan daripada nasihat sebelum ni, iaitu berkenaan dengan bagaimana cara kita nak memenuhi hajat kita, yang Syekh Abdul Qadir beritahu setingkat berni, satu peringkat demi satu peringkat. Peringkat akhir sekali itu, seseorang tu sudah mengabaikan segala sebab-sebab kerana dilihat sudah tidak ada ruang lagi, tak apa jalan lagi dah, pada dia hanya Allah Ta'ala saja. Itu peringkat tertinggi dalam usaha manusia mencapai hajat dia, apabila dia sudah tak nampak dah pengaruh makhluk ni, sehingga dia benar-benar yakin dengan penuh keyakinan hanya Allah, dan dia sudah melupai sebab-sebab sebab-sebab kepada sesuatu perkara itu. Jadi peringkat tertinggi dalam seseorang yang berusaha nak memenuhi hajat dia itu, inilah yang diperoleh, kata Syekh Abdul Qadir, mendapat kehidupan yang abadi, dikurniakan hakikat kekayaan, dikurniakan hakikat kebahagiaan, diberi rahmat dan diberi ilmu laduni. Semua ini kurnia-kurnia Allah kepada orang yang tempuh jalan seperti yang sudah kita lihat pada fasa yang lalu. Engkau dilindungi Allah
Demikian juga orang-orang seperti ini akan mendapat perlindungan Allah, penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala jaga dia, lindung dia daripada apa-apa sajalah yang tidak baik. Tapi bila sampai takdir dia tu, sampailah. Ada Nabi ada mengajarkan kepada kita amalan-amalan dan bacaan-bacaan dengan diberitahu fadilatnya. Antara amalan-amalan dan fadilat itu tu, saya beritahu cara umum. Ada di antara amalan-amalan yang pernah diajar oleh Nabi itu, siapa yang baca bacaan itu tu, dia akan terjaga hari itu. Dia akan terjaga. Bahkan ada riwayat dia mungkin tak akan terkena apa-apa, atau mungkin dia tak akan mati pada hari itu. Jadi sahabat tanya, dah macam mana dengan takdir? Dia kata, bila orang tu sampai ajar dia, dia jadi terlupa nak baca. Jadi terlupa. Contohnya, dia amal satu amalan, antara berkat amalan tu dia akan terpelihara daripada itu, daripada ini. Tapi bila sampai masa takdir Allah nak kenakan dia dengan sesuatu itu, dijadikan dia lupa benda itu. Jadi lupa. Itu dia. Jadi benda-benda macam itulah. Nak beritahunya, dia akan mendapat perlindungan Allah, penjagaan Allah. Tapi bila sampai masanya, sekiranya ada takdir Allah untuk dia terkena sesuatu itu, maka adalah sebab-sebab dia. Sebab-sebab. Dilindungi Allah dari rasa takut, bukan saja lindung daripada itu ni, bahkan lindung dari segi perasaannya. Yang ni dijaga hatinya daripada merasa takut kepada makhluk dan sebagainya. Jadi bukan saja terjaga fizikalnya, tapi juga terjaga keyakinan dia, sehingga tidak merasa takut kepada makhluk. Engkau dimuliakan, kata Syabdul Qadir, sehingga tidak hina lagi. Jadi orang ini yang menempuh perjalanan ini akan diberi kemuliaan oleh Allah. Kemuliaan itulah dalam bahasa yang kita sebut sebagai keramat, karamah, istilah kita, keramatlah bahasa kita. Jadi keramat-keramat ni sebenarnya kemuliaan yang Allah Ta'ala beri kepada seseorang. Bila Allah Ta'ala nak memuliakan seseorang itu, maka dizahirkanlah pada orang itu sesuatu yang aneh, yang pelik, yang luar biasa. Tujuannya Allah Ta'ala nak mengangkat darjat dia pada pandangan orang ramai. Jadi bila orang ramai melihat kenyataan itu terjadi pada dia, apa yang tak terjadi pada orang, maka orang melihatlah orang ini sebagai orang yang mendapat kemuliaan dari Allah. Tapi sebenarnya apa yang berlaku itu tak lari daripada takdir Allah. Tak lari daripada apa yang berlaku itu adalah dengan kehendak, dengan iradah, dengan kudrat, dengan kekuasaan dan kehendak Allah, tak nak lari. Jangan kita sangka kok para wali ini berlaku perkara pelik itu dengan kerak dia, jangan. Tak boleh nak lari. Akidah kita biar kemah. Apa-apa pun yang berlaku, aneh mana pun, pelik mana pun, dia tak lari daripada kejadian itu berlaku dengan kehendak Allah, irada Allah, dengan kekuasaan Allah, kudrat Allah. Dan dia tertakluk dengan takdir apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dia nak lari. Pelik mana keramat yang Allah Ta'ala zahir kepada para awliya, memang tetap tak nak lari daripada perkara itu. Cuma Allah Ta'ala nak memuliakan orang tadi itu, maka dizahirkanlah perbuatan-perbuatan yang jarang berlaku pada orang. Sebab tu perkara ni dia sebut perkara pelik, tapi bukan mustahil, pelik. Jarang berlaku pada orang. Aneh. Jadi keanehan yang berlaku pada orang tu menyebabkan orang ramai akan pandang dia sebagai orang ni orang yang mendapat kelebihan, orang yang diberi kelebihan oleh Allah. Maka itu dinamakan karamah, kekeramatan. Sehingga ada di antara mereka itu boleh berjalan matahari. Ada di antara mereka itu boleh pergi ke tempat yang jauh dalam masa yang singkat. Banyak berlaku kisah-kisah seperti ini dalam sejarah para awliya. Dan kita kena terima kejadian-kejadian aneh ni. Hari ini ada kecenderungan, sebenarnya lama dah dulu. Kalau dulu
ada aliran pemikiran yang menolak perkara-perkara aneh ni. Mereka menafikan, mereka anggap dongeng. Mereka menafikan adanya karamatul awliya. Itu kisah lama dulu. Iaitu kelompok Mu'tazilah dululah. Aliran pemikiran lama ni, mereka menafikan kejadian-kejadian pelik yang mereka anggap ni dah masuk akal. Kalau berlaku pun mereka tolak. Mereka anggap ni cerita bohong. Cuma mereka tak nafikan mujizat lah. Sebab benda tu tak boleh, kerana benda tu tu sabit dengan nas Al-Quran dan hadis. Adapun karamatul awliya ni kisah yang diriwayatkan. Dan mereka tak terima. Ahlus sunnah wal jamaah bezanya dengan golongan ni, mereka ahlus sunnah ni terima konsep adanya karamah ni. Adanya kejadian aneh, yang pelik, yang luar biasa, yang dizahirkan Allah pada orang-orang yang disebut sebagai awliya ni. Allah Ta'ala nak memuliakan mereka ni. Hari ni ada satu aliran sikit, lain sikit lagi. Aliran yang cuba nak kikih. Ke arah nak apa ni, menganggap cerita-cerita pelik yang berlaku pada awliya ni sebagai cerita dusta, cerita lembong. Lebih kurang tak tu? Cerita pelik sikit, ni rakyat doktor, kisah doktor lah, ini cerita bohong lah, itulah, macam-macam. Akhir sekali, pas satu-satu, tak ada cerita. Semua cerita-cerita tu akan dianggap sebagai cerita palsu. Dia menghala ke arah pemikiran Mu'tazilah tanpa sedar. Hari ni banyak. Macam-macam lah. Dia sebut itulah, inilah macam. Jelasnya, mereka cuba nak menyahkan, buang kejadian-kejadian aneh yang disebut sebagai karamah. Yang mana benda ni dalam pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah diakui, diterima. Jadi engkau dimuliakan sehingga tidak hina lagi dan selalu dekat kepada Allah. Bahkan mereka ni juga dari segi hubungan kalbu mereka ni dengan Allah Ta'ala dikira dekat. Dekat dari segi mana itu? Dekat dari segi kuat keyakinannya, kuat ingatannya, kuat harapannya, kuat pertautan hatinya, pergantungan hatinya dengan Allah. Semua itulah ukuran dekat darkah. Jadi beza kita dengan awliya dari segi itulah. Keyakinan kita dengan mereka tak sama. Keyakinan mereka, taraf keyakinan mereka itu bukan taraf keyakinan kita. Bukan berarti kita tak yakin, tapi tahap keyakinan kita itu tidak seperti keyakinan mereka. Keyakinan kita tetap ada, tapi tak kuat. Kadang-kadang penuh dengan kebimbangan, penuh dengan itu dan ini macam. Awliya, keyakinan mereka bulat. Demikian juga tentang ingatan mereka, kekuatan ingatan kalbu mereka terhadap Allah, kedalaman faham mereka terhadap rahsia-rahsia ketuhanan Allah. Semua itu adalah pengukur kepada jauh dekat. Jadi bila kita kata orang tu dekat dengan Allah, kita nak ukur kat mana? Jangan ukur kat serbang dia, jangan ukur kat jubah dia tu. Jangan ukur kat tukar dia, bakal tukar dia tu. Ukur aspek-aspek tadi. Tapi benda-benda tadi tu termasuk benda yang terselindung, yang kita tak nampak. Tapi boleh dilihat pada alamat-alamatnya. Kita boleh angkau. Orang ni kuat keyakinan, kita perhati perjalanan hidup dia tu, kita akan faham. Ada tanda. Tahu orang ni kuat ingatannya terhadap Allah, tengok perjalanan hidup kita, ada tanda dia. Semua perkara tu usaha dalam. Tapi itulah ukuran yang menentukan jauh atau dekat manusia dengan Allah. Sehingga menjadi tumpuan harapan bagi orang-orang yang memohon kepada Allah melalui dirimu. Bila Allah Ta'ala muliakan seseorang ni, akhir sekali dijadikan manusia ni, manusia akan menjadikan orang ini sebagai tempat berwasilah, tempat bertawassul. Maksudnya, antara bentuk Allah Ta'ala memberi kemuliaan kepada awliya ni, sehingga orang ramai memandang mereka ni sebagai orang yang mulia, orang yang dekat dengan Allah, mereka ni dijadikan wasilah. Wasilah dalam hubungan mereka dengan Allah. Dah boleh ke? Di sinilah isu tawassul timbul. Ahlus Sunnah menerima konsep tawassul ni. Tidak dilarang. Tapi dalam sesetengah
Ali yang pemikiran, terutamanya pemikiran kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang cenderung kepada Salafi Wahabi ini, dianggap benda ini sebagai syirik. Sebenarnya isu ni tidak melibatkan, dia isu khilaf ulama. Jadi bila khilaf ni, masalah betul salah je, masalah betul salah, kuat dah kuat, tepat dah tepat, dia bukan masalah iman dan kufur. Tapi orang kita ni ambil benda tu tok bawah payung lain. Sepatutnya payung ijtihad ulama betul salah, kuat dah kuat, dia tok bawah payung iman dan kufur. Jadi akhir sekali orang yang bertawassul dianggap sebagai orang yang syirik dan kufur. Hari ini timbul penyakit ni, hari ini. Bukan hari ini. Dia sebenarnya lama dah. Tapi nak kabar Syamdul Qadir beritahu bahawa bila seseorang tadi tu yang cuba mendekatkan diri kepada Allah, akhir sekali dia mendapat kemuliaan Allah. Antara bentuknya, dia dimuliakan oleh orang ramai. Maksudnya dia diberi karamah oleh Allah. Orang muliakan dia. Bukan sekadar itu saja. Orang jadikan dia sebagai wasilah bertawassul. Dan pegangan Ahlus Sunnah, jadi Syamdul Qadir sendiri sudah tentulah bahawa Syamdul Qadir ini yang orang kenal dia sebagai Sultanul Awliya ni, sudah tentulah dia menerima konsep tawassul ni. Tapi nak kabarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah lain memperakukan konsep tawassul ni, dan dia bukan jenis syirik seperti yang dianggap oleh sesetengah golongan tu. Jadi kalau ada orang yang nak mensyirikkan dia, serahlah, lahlah. Tapi nak kabar dalam mazhab Ahlus Sunnah, dia bukan masalah, bukan perkara yang syirik. Dia perkara yang diharuskan. Baik. Mungkin orang tanya, bila isu-isu ini saya kena hura sikit lah. Sebab kadang-kadang banyak orang soal. Lebih-lebih lagi banyak dengar cerita dia lah. Tawassul syirik, tawassul syirik. Kemudian kita pun mari mikir juga. Kita adakan perantaraan kita dengan Allah Ta'ala. Bahasa macam syirik juga. Sebab tu perkara ni perlu kepada, pertama sekali kena faham. Kena faham dan kena tahu dalil-dalil dia tu. Kalau kita tak faham, tak tahu, baik jangan. Kita tak tahu perkara ni dan kita rasa macam syirik ke, baik jangan. Tapi kalau kita faham molek benda ni, jelas molek benda ni dan tahu sebahagian dalil-dalilnya sama ada secara makna je, bolehlah. Jadi berwasilah ni sesuatu yang dibenarkan, bahkan disuruh dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepadanya, kepada Allah. Dan carilah wasilah, yakni perantaraan kepadanya, kepada Allah. Jadi ayat ini menyuruh kita berwasilah, yakni mengambil perantaraan dalam hubungan kita dengan Allah. Cuma tafsiran wasilah ni luas. Banyak. Kalau nak tentukan wasilah apa, kena tengoklah dalil-dalil lain pula. Wasilah yang dibenarkan. Jadi mengambil wasilah dalam hubungan kita dengan Allah ni, mengambil perantaraan antara dalam hubungan kita dengan Allah itu disuruh. Cuma wasilah apa? Maka wasilah ni terbagi dua. Wasilah yang diharuskan syarak dan wasilah yang dilarang oleh syarak. Wasilah. Tapi mengambil perantara tu memang disuruh. Tinggal lagi hak mana nak disuruh dan hak mana dilarang. Itu je kena tengok. Jadi nak tahu suruh tak suruh, tengoklah ada dalil tak dalam Al-Quran dan hadis. Kalau benda tu ada dalil dalam Al-Quran dan hadis, berarti benda tu dibenarkan, diperbolehkan. Baik, kalau kita berwasilah dengan dalam bentuk menyembah berhala, menyembah berhala, maka itu sudah tentu dilarang. Atau kita berwasilah dengan mempertuhankan sesuatu yang lain dari Allah dengan keyakinan dia ni Tuhan lain yang ada sifat-sifat ketuhanan juga sebagai penghubung kita dengan Allah, itu sudah tentu dilarang. Ataupun kita berwasilah dengan amalan-amalan yang dilarang oleh syarak, maka sudah tentu itu dilarang. Nak mendekatkan diri kepada Allah dengan cara kita buat semelih, tujuan nak pergi makan katu, semelih lembu, banyu, banyu ke laut ni untuk
pergi makan ke atu-atu ni dengan atas sebagai sebahagian daripada nak mendekatkan diri kepada Allah, memang benda ni dilarang. Jadi kena tengok apa wasilah. Jadi wasilah-wasilah yang dibenarkan ni, pertama sekali amal-amal yang soleh, solat kita, puasa kita, semua itu dianggap wasilah, dikira wasilah. Zakat kita, haji kita, sedekah kita, dan macam-macam lagi lah kebaikan, semua itu wasilah bagi yang dibenarkan. Demikian juga kita tabarruk. Tabarruk itu termasuk wasilah yang dibenarkan. Tawassul termasuk wasilah yang dibenarkan. Para sahabat, kalau ada mak kurang kita tengok. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirallahu rasul lawajadullah tawwabar rahim. Dalam Islam, kalau orang buat salah, orang buat dosa, dia bertaubat cara dia. Cara nak selesai dengan cara taubat. Dia dengan Allah je. Kecuali dosa itu melibatkan manusia, dia kena selesai dengan manusia. Kadang dia dengan Allah Ta'ala lah. Syarat-syarat taubat sudah dibahaskan dalam kitab-kitab tasawuf. Ada yang meninggalkan perbuatan itu, berazam itu tidak mengulanginya. Dan ada yang tambah lagi an-nadam, penyesalan. Dan ada setengah tu kilah-kilah sekilah di antara dalam ulama. Syarat. Tak ada syarat kita kena pergi jumpa orang tu, jumpa orang ni. Tapi dalam ayat Quran tu dia beritahu, walau annahum izzalamu anfusahum, sekiranya mereka ini ketika mereka menzalimi diri mereka, menzalimi ni dengan arti buat salah lah, buat dosa, buat salah, ja'uka, mereka datang kepada wahai Muhammad, fastaghfirullah fastaghfirallahu rasul, mereka minta ampun, mereka sendiri minta ampun kepada Allah, dan rasul pun tolong minta ampun untuk mereka, tolong minta ampun untuk mereka ni. Jadi mereka mari jumpa Nabi, tujuan untuk bertaubat, mereka minta keampunan daripada Allah dan minta Nabi tolong minta juga untuk mereka ni. Itulah tawassul. Jadi itu dibenarkan, berwasilah, berwasilah dengan Nabi. Syarat asal tidak perlu, kita terus kepada Allah. Jadi kita boleh buat dua-dua, nak terus kepada Allah itu pun memang itu yang sebenar, tapi nak ambil wasilah dengan Nabi, orang soleh yang kita harap keberkatan mereka ni pun boleh dibenarkan. Itulah ayat Al-Quran tadi, ja'uka fastaghfirullah fastaghfirallahu rasul, mereka beristighfar dan Nabi beristighfar untuk mereka, dan mereka datang kepada Nabi untuk minta Nabi tolong istighfar juga. Tabarruk, tawassul dibenarkan. Diriwayatkan Al-Imam Ibn Kathir, dia disebut dalam tafsir, tafsir Ibn Kathir ni, dia cerita macam mana seorang Arab, orang Arab Badui, orang Arab ni datang ke kubur Nabi, datang ke kubur Nabi. Ini ni kisah Imam Utbi. Utbi ni dia, Ibn Kathir menyebutnya dalam tafsir dia tu. Imam Utbi ni dia, masa dia pergi ziarah kubur Nabi, imam pun pergi ziarah kubur Nabi. Lah ni orang agak syirik pun ada, ziarah kubur ni syirik, kubur Nabi. Dia dengar pelik, ziarah kubur Nabi syirik, ziarah kubur mak ayah tak apa. Kapal akad balik tu, akad balik. Ziarah kubur para wali, para Nabi, syirik dah sedarang. Kubur mak ayah, tak apa ni. Tak kesakit, cara mikir gitu dulu. Oh, patutnya terbalik lah. Nah, kalau nak kata tak boleh, kalau kalau nak kata Nabi boleh, lain dua Nabi tak boleh, boleh tahan sikit. Ni Nabi tak boleh, mak ayah boleh. Kan terbalik cara mikir tu, patut terbalik. Jadi, tapi hakikatnya pada paman kita dua-dua boleh. Mak ayah pun boleh, Nabi pun boleh. Bukan mak ayah, orang lain pun boleh. Kerana menziarahi kubur ni syariat yang dibenarkan. Sekalipun di zaman awal Islam dilarang dulu, tapi setelah itu Nabi membenarkan. Jadi umum,
mak ayah ke, adik-beradik ke, orang kita tak kenal ke, lebih-lebih aulia, para nabi dan sebagainya, lebih-lebih lagi lah. Disuruh fazuruha, hendaklah kamu ziarah. Fa innaha tuzakkirukum bil maut, kerana dia salah satu sebabnya, kerana dia mengingatkan kamu kepada kematian. Itu salah satu. Jadi kisah Imam Utbi ini, masa dia pergi ziarah kubur Nabi, dia tiba-tiba ada seorang Arab yang datang ke kubur Nabi, lalu dibaca ayat yang saya baca tadi. Dia berkata, aku mari ni pun kerana aku melakukan banyak, aku menzalimi diri aku, aku buat salah banyak. Oleh kerana ayat Quran kau begini, maka aku datang. Kebetulan dah Nabi meninggal, maka aku datang ke kubur Nabi, mengharapkan berkat Nabi ni, wasilah Nabi supaya Allah Ta'ala terima taubat aku, berikan pulang kepada aku. Jadi Imam Utubi ni, menurut riwayat Ibn Kasir ni, tiba-tiba dia rasa mengatuk. Dia rasa mengatuk. Dalam mimpi tu dia bermimpi jumpa Nabi. Tiba-tiba dia mengatuk. Dah tertidur. Dalam tidur tu dia berjumpa Nabi. Nabi suruh pergi cari mula orang Arab tadi, beritahu bahawa orang dia ni telah diberi ampunan oleh Allah. Itu disebut oleh Ibn Kasir. Jadi kalau ada orang angkat Ibn Kasir ni sebagai tokoh Salafi Wahabi, sila amna lah. Kalau Salafi Wahabi ni dakwah Ibn Ziarah kubur ni. Syirik lah, itulah macam-macam lah. Ini salah satu bukti bahawa Imam Ibn Kasir ni bukan dari manhaj itu. Dia Asy'ari dalam bab akidah. Imam Ibn Kasir Asy'ari. Diikut mazhab Abu Hasan Asy'ari bab akidah. Kemudian Al-Qurtubi sebut juga kisah yang lain sikit, berkenaan dengan seorang Arab yang datang kubur Nabi juga. Jadi dia datang kubur Nabi, dia pun baca rakat-rakat syair lah, yang tertentu bermadah lah. Tiba-tiba dia dengar suara daripada dalam kubur memberitahu sesuatu kepada dia. Lebih kurang lah. Ini kisah yang berlainan. Dan itu berlaku setelah 3 hari Nabi dikebumikan. Jadi nak beritahunya bahawa berwasilah bertawasul ini, seperti yang saya nak huraikan Syamdul Qadir kata ini, bahawa seseorang tu bila Allah Ta'ala kasih ke dia, mulia ke dia, kadang-kadang dijadikan orang memuliakan dia, dan Allah Ta'ala zuhirkan dia kemuliaan sehingga orang pandang mulia kepadanya, sehingga ada yang berwasilah dengannya. Boleh tak tu anak? Saya nak jelas tu, saya takut nanti orang kata Syamdul Qadir ajar kakak syirik kot. Kabur tu. Hari ini boleh jadi macam-macam. Jadi saya kena perjelas balik benda-benda macam ini. Dan banyak lagi hal-hal seperti ini. Al-Imam Syafi'i baca dalam Tarikh Baghdad dan riwayatnya sahih, kalau dia ada hajat keperluan, salah satu cara je. Cara nak tunai hajat ni banyak, macam-macam. Jadi salah satu caranya yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, seperti yang disebut dalam tu, dia pergi ke makam kubur Al-Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah ni mendahului Imam Syafi'i dari segi masa. Ada riwayat sebut tindang hari, hari kematian Imam Abu Hanifah, hari tu hari lahir Imam Syafi'i, dikatakan. Wallahualam. Tapi zaman berbeza lah. Jadi Imam Syafi'i ni kalau dia ada hajat, dia akan pergi ziarah makam Imam Abu Hanifah. Dia akan berdoa kepada Allah di situ dengan mengambil berkat Al-Imam Abu Hanifah, sehingga hajatnya itu ditunaikan Allah. Itu sejenis tawasul. Jadi berwasilah ni seperti yang diberitahu oleh Syamdul Qadir ni, satu benda yang diperakukan oleh, kalau dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah benda tu boleh, tapi dengan kefahaman yang betul lah, bahawa pertama sekali keyakinan terhadap keesaan tauhid, keesaan Allah, bahawa dialah Allah yang maha kuasa, tak ada orang lain dah. Dialah yang menentukan segala-galanya, tak ada orang lain dah. Dialah yang menghidup dan mematikan, tak ada orang lain dah. Hanya dialah yang memberi rezeki, tak ada orang lain dah. Itu mula-mula sekali syaratnya. Nak berwasilah ni, dia kena ada tauhid yang benar. Yang kedua, dia ada kena ada kefahaman.
bahwa silah ni sesuatu yang diharuskan oleh syarak, menjadi sebahagian dari sebab, menjadi sebahagian daripada sebab bagi sesuatu itu. Kalau you faham macam tu, tak ada masalah. Maka hal-hal yang berkaitan tawasul ni, pertama sekali kena tengok kefahaman dan keyakinan seseorang. Kalau dia bertawasul dengan seseorang ni, tak kira lah Nabi ke Wali ke, dengan berkeyakinan bahawa Nabi dan Wali ni sudah memiliki sifat-sifat ketuhanan, yang mana sifat yang ketuhanan seperti sifat ketuhanan Allah, memang syirik. Memang syirik. Jadi sebab tu kena tengok apa keyakinan dia, apa kefahaman dia. Kalau keyakinannya betul, kefahamannya betul, maka termasuklah wasilah yang diharuskan. Ini. Jadi saya nak beritahu apa yang Syekh Abdul Qadir beritahu di sini, bahawa bila seseorang itu mendapat kemuliaan Allah, ada kalanya dia ni menjadi tempat tumpuan orang, tempat orang berwasilah, bertawasul dan sebagainya. Dan itu tidak salah sekiranya difahami dengan baik. Ada keyakinan yang betul dan kefahaman yang betul. Ha. Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu insya' dan penggang yang selanjutnya agak panjang. Kalau kita masuk ni mungkin tergantung jadi. InsyaAllah kita akan sambung huraian dalam pasal ini pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aku lukau lihada. Astagfirullahaladzim wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.